Mitra NASA yang tercinta, jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami tim NASA sekarang ini berada di Desa Kumendung, Candi Binangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya di lahan semangka milik Bapak Mujiono. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Pak Mujiono. Selamat siang, Pak Muji. Pak Muji, bisa perkenalkan dulu nama dan alamat Bapak, Pak? Nami kula Mujiono, alamat Kumendung, Candi Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kenal NASA saking sinten, Pak? Saking Mas Galip. Tanaman semangka ini jenisnya apa, Pak? Superior. 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 Luasnya berapa, Pak? Luasnya 3.000. 3.000 meter persegi. Berapa pohon itu, Pak? Sekitar 1.500-an. 1.500 pohon. Produk NASA sing dipun angge napa mawon, Pak? Ingkang kula anggi NASA Harmonic Pistona Aero Pintana. Gimana, Pak, cara penggunaannya dan dilakukan pada umur berapa saat? Mulai setengah bulan, 1 minggu 2 kali selang-seling. 1 minggu 2 kali. Kemudian dosis yang digunakan berapa, Pak? Dosis 1 tank 3 tutup. 3 tutup NASA. Tutup NASA. Terus harmoniknya? Harmoniknya 1 tutup. Kemudian Pistona, Pak? Pistona 3 tutup. 3 tutup. Pistona sama Pentana ini diselang-seling ya, Pak? Selang-seling. Kemudian aeronya, Pak? Airnya 1 tank 1/2 tutup. Selain produk NASA, Pak, ini ya. Pak Muji juga menggunakan pupuk apa, Pak? Pupuk kimia. Iya, pupuk ya. Kimia misalnya apa? Urea, TSP, KCL, ZA, Pak. Cara penggunaannya gimana, Pak? Saya oplosnya ZA 3, KCL 2, Urea 1, TSP 1. TSP 1. Ya. Untuk luas 3.000 meter persegi ini menghabiskan berapa, Pak? Sekitar 3 kintalan. 3 kintal? Ya. Itu sudah total, Pak? Sudah. Sebab itu urea, TSP, KCL, ya. ZA. Ya, pupuk dasar itu. Pupuk, ya. Sebagai pupuk dasar. Ya. Kemudian pengocorannya, Pak? Pengocornya minggu pertama KNU, ya. Minggu kedua KNU, KNU ya. Terus selanjutnya NPK. NPK. NPK Bas. NPK Bas. Dosisnya berapa, Pak? Kalau dosisnya 1 ember itu ya sekitar setengah onan. Setengah on 8 liter. 1 ember 8 liter. Setengah on KNO 3. Ya. Kemudian NPK-nya sama. 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 Ya. Terus untuk luas 3.000 meter persegi sampai panen itu KNO 3 sama NPK habis berapa, Pak? Totalnya. Itu KN itu sekitar habis 15 ya. Ya. NPK? NPK-nya sekitar 40 kilo. 40 kilo ya. Pakai pupuk kandang juga tidak, Pak? Pakai. Sebagai dasar ya? Ya, dasar. Ya. Untuk luasan 3.000 itu menghabiskan pupuk kandang berapa? Sekitar 5 kol. 5 kol. Ya. Kol. Satu kolnya berapa? Harganya 70.000. 70.000. Ya. Satu kol itu berapa ton ya, Pak? Sekitar 1,5 1,5 ton ya. Untuk lahan seluas 3.000 meter ini sudah menghabiskan produk NASA berapa? Yang NASA-nya itu 2 botol Harmonic 2 botol, 2 botol. Pistona 1 botol, 1 botol. Pintana 1 botol, 1 botol. Aeronya? Aeronya 2 botol. 2 botol ya. Nah, kelebihan-kelebihan setelah menggunakan produk-produk NASA ini, Pak. Kalau produk NASA itu daunnya lebih tebal, lebih hijau. Lebih hijau, ya. Ya. Kalau produknya, kalau sekarang itu cuaca begini, ya. Itu saya sudah terima kasih dengan yang di atas, yang dengan produk NASA. Iya, lantaran ya. Produk NASA ini ya. Lantaran produk NASA. Selainnya daerah sini itu gagal panen. Gagal panen ya. Ya. Ini cuaca pada saat panen ini kurang mendukung ya, Pak? Kurang mendukung. Padahal yang lainnya tidak ada yang panen ya? Tidak ada panen. Ya, panen ya gagal. Gagal ya. Kemudian tadi saya lihat Mas sudah umur 75 hari ini, Pak, ya panennya ya. Umur 75 hari, ini saya lihat daunnya itu masih hijau ya, Pak? Iya.
itu ya, apakah ya kelebihannya nasa itu. Kelebihan nasa seperti itu ya. Umur 75 hari sudah panen, daunnya masih hijau, masih ya Pak hijau. Ya. Kan kelebihan-kelebihan dari produk nasa yang lain Pak. Mungkin dari serangan hama penyakitnya. Kemudian dari rasa dan kualitas dari buah itu sendiri. Silakan Pak. Kalau hama agak berkurang ya. Ya. Kalau kualitas manisnya lebih manis. Lebih manis ya. Ya. Beratnya lebih berbobot ya Pak. Lebih berbobot. Rata-rata ini termasuk kelas apa Pak semangka Bapak? Ya, ya banyak yang kelas A. Kelas A ya. Ya. Rata-rata di atas 4 kilo. 4 kilo ke atas, itu termasuk ya. Kelas A ya. Kelas A. Nah, ini rata-rata 4 kilo ke atas ya. Ya. Bahkan tadi ada yang sampai 9,5. Bahkan ada yang 10 ya. Ya. Kemudian Pak, ini kalau dihitung-hitung secara ekonomi Pak ya. Ini Bapak tadi menghabiskan produk nasa 2 botol POC nasa, 2 botol hormonik, 1 pestona, 1 pentana dan 2 aero 810 ya. Ini kalau di total biayanya berapa Pak dari produk nasa? Sekitar 169.000. 169.000 untuk membeli produk nasa Pak. Ya. Padahal peningkatan panen Bapak ini luasnya 3.000 meter persegi, ini sampai 10 ton ya Pak. Kurang lebih 10 ton ya Pak ya. Bahkan bisa lebih ya. Lebih. Produksi yang tidak pakai nasa, misalnya untuk lahan seluas 3.000 meter persegi ini pada musim yang sama ini, musim yang jelek ini biasanya yang tidak pakai nasa dapat berapa Pak? Oh, tidak pakai pasar itu ya sekarang itu sama nganu gagal itu. Gagal ya. Tapi kalau ada yang panen yang nggak pakai nasa itu rata-rata berapa tadi itu Pak? Ya 3.000 sekitar 3 tonan. Iya, dapat 3 ton ya. Ini yang tidak pakai nasa dapat 3 ton ya. Untuk luasan 3.000 meter persegi ini Bapak, per pohonnya itu bisa menghabiskan biaya berapa Pak? Kalau biaya itu kalau semuanya dihitung itu kalau ya semua tenaga sendiri ya. Dengan tanah itu sekitar satu batangnya 4.000. 4.000 ya. 4.000 kali 1.500 sekitar 6 juta ya, ya untuk biaya ya. Ya. Padahal ada tambahan nasa sekitar 169.000. Ya, berarti masih ada kelebihan ya. Harga semangka sekarang berapa Pak? 1.250 ya. Ini 1.250 dapat 10 ton ya. Ini kurang lebih kan sekitar 12 juta setengah ya Pak ya. 12 juta setengah padahal hanya biayanya 169 untuk tambahan nasa. Nah, mungkin Bapak punya kesan Pak untuk petani semangka yang lainnya tentang penggunaan produk nasa ini Pak. Silakan Pak. Saya ya dengan tetangga itu ya nawarkan produk nasa, saya pakai produk nasa kok baik ya. Ya ada yang sudah memakai ya saya senang menggunakan produk nasa ya saya. Demikian Mitra Nasa tercinta, bincang-bincang tim nasa dengan Bapak Mujiono yang telah membuktikan keampuhan dari produk nasa, padahal dia mencoba penggunaan produk nasa ini tidak mulai dari awal, bahkan dia mencoba hanya saat tanaman semangka ini umur 30 hari ini baru disemprot, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Untuk lahan 3.000 meter persegi ini Pak Mujiono menghasilkan kurang lebih 10 ton. Padahal ini adalah panenan di musim yang sangat jelek. Sementara petani semangka yang lain ini tidak menghasilkan. Reporter Agus Budi dan kameramen Agung Turuhito melaporkan dari Pakem Yogyakarta. Ramnasa.